بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, Ibu, rekan remaja, para pemirsa, para pendengar, hadirin seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul kembali di sebuah tempat yang menjadi baik bersama orang-orang yang baik dan di lingkungan yang baik karena kita melakukan kegiatan yang baik, kegiatan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam qasidahnya, wa adzam karam mahlana, sesungguhnya kemuliaan terbesar bagi kita semua adalah karena kita diizinkan mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya janjikan, insyaallah saya kalau ceramah di Riyadul Jannah mulai pertemuan yang kemarin di lapangan mana itu? Udah di situ pokoknya ya. Saya hanya akan membahas tentang Shohibul Maulid Sibtu Duror. Tidak akan bahas yang lain, lain. Ya, saya hanya akan bahas Shohibul Maulid Sibtu Duror. Entah riwayat hidupnya, entah untaian nasihatnya, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Agar apa? Agar kita digolongkan termasuk pecinta beliau yang sebetul-betulnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal maka kita akan semakin sayang dan kita semakin akan cinta. Dan cinta itu berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kita hanya cintanya besar ya dapatnya besar. Kalau kita cintanya kecil ya biasanya dapatnya juga kecil. Al-madad fil mashhad, seseorang akan mendapatkan karunia sesuai dengan cara pandang hatinya. Bapak Ibu sekalian, boleh saya nanya? Boleh. Kira-kira ilmu yang Anda miliki sudah banyak atau belum? Belum. Salah. Sudah banyak. Yang dimiliki sudah banyak, tapi yang belum dimiliki jauh lebih banyak. Yang sudah dimiliki banyak, yang belum dimiliki jauh lebih banyak. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena sebagaimana disebutkan Habib Ali al-Habsyi, thariqah alawiyah dan thariqahnya para awliya wa sholihin itu cuman intinya di lima hal. Wa hahiya a'malun khalat an syawa'ibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Ilmu, amal, gak ada cacatnya, gak ada campuran macam-macam. Ilmu, akhlak, ya, kemudian banyak wirid. Pertanyaan saya, kira-kira jenengan ikut Majelis Riyadul Jannah itu baru 5 bulan atau udah bertahun-tahun? Sudah bertahun? Arba'in Nawawiyah sudah khatam atau belum? Sudah, saya menghadiri khatamannya ketika di atas batu di Tumpah ya. Hah? Di Tumpah itu kan khatamannya di lapangan hujan deras, di Pujuan ya, hujan deras sampai yang di panggung semua pada kehujanan. Itu ketika khatam Arba'in Nawawiyah. Bukan cuma khatam baca, bahkan dijelaskan sama Habib Taufik. Berarti ilmu jenengan sudah banyak. Yang jadi masalah, sudah diamalkan belum? Dalam proses ya. Masih ingat tuh dalam proses. Dalam proses pengamalan. Lah kira-kira dalam proses pengamalannya udah berapa persen? 5%.
prosesnya ditingkatkan atau mandek? Saya mau nanya, jika jenengan ngurus surat ke kelurahan, kok prosesnya nggak jalan-jalan? Jengkel atau senang? Jengkel atau senang? Lah kalau kita dapat ilmu kok suruh ngamalkan dalam proses terus, kira-kira malaikat jengkel atau senang? Jengkel. Yang senang kira-kira siapa? Setan. Makanya mulai malam hari ini kita belajar untuk tidak terus dalam proses, tetapi mulai memproses. Mulai memproses, mulai mengamalkan. Mengamalkan apa yang kita ketahui. Syaratnya satu kalau mau amal. Wahaya amalun kholat ansyawa ibin. Mau amal itu syaratnya apa? Bijiddin wa tashmirin. Bijiddin wa tashmirin. Ada kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, dijamin tidak akan bisa mengamalkan. Boleh nanya? Coba di sini yang kira-kira jarak rumahnya 40 kilo dari Singosari, angkat tangan. Lebih dari 40 kilo, coba angkat tangan. Banyak ya, banyak. Yang paling jauh kira-kira siapa? Ini kira-kira paling jauh dari mana? Solo. Saya bisa saja mengatakan, mohon maaf, malam minggu saya pengen nyantai sama istri saya, pengen nyantai sama anak saya pengen guyon, pengen itik-itikan. Ya, dengan anak saya pengen cubit-cubitan sama anak saya pengen jalan-jalan dengan anak saya bisa ngomong seperti itu, kan bisa. Tapi nyatanya saya sampai di atas panggung ini, betul kan? Nyatanya sampai di sini, karena apa? Insya Allah ada kesungguhan. Ya, Basori Alwi tadi, Masya Allah, beliau bisa saja dari rumah beliau kirim utusan, beliau ucapkan misalnya, saya pengen dengar dari rumah, saya pengen berkati dan dapat barokahnya dari rumah. Tapi karena beliau tahu majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, majelis zikir itu pahalanya luar biasa, majelis silaturahim itu pahalanya luar biasa. Di situ turun ilmu laduni, di situ turun rahmatnya Allah, di situ turun ampunannya Allah. Maka beliau tidak bisa tinggal diam di rumahnya dengan kesungguhannya, meskipun didorong di atas kursi roda, duduk mendengarkan di sana beliau tadi sampai akhir maulid. Jadi yang dibutuhkan apa? Kesungguhan. Pertanyaan, jenengan tahu ilmu sholat sunnah ba'diyah isya? Tahu, sudah diamalkan? Belum. Ba'diyal maghrib? Sudah diamalkan? Gak usah dijawab, cukup dalam hati. Tahu yang namanya sholat sunnah fajar? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dua rakaat itu kan sholat sunnah fajar khairun, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik dari semua yang disinari matahari. Dua rakaat sholat sunat fajar sama dapat uang bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Bukan cuma itu, semua yang ada di Papua sana, semua ada emas yang ada di sana, berlian yang ada di sana, semua diberikan pada jenengan, dunia utuh jadi emas. Kata Nabi, dua rakaat sholat sunat fajar itu lebih utama. Pertanyaannya, sudahkah kita mengejar dua rakaat sholat sunat fajar seperti mengejar uang 1 juta? Belum. 1 juta dikejar beneran, 2 rakaat sholat sunnah fajar ditinggalkan, qobliyah ditinggalkan, ba'diyah ditinggalkan, sholat duha ditinggalkan, qiraatul Quran ditinggalkan, istighfar ditinggalkan. Kita tahu Rasul sekali duduk baca istighfar minimal 100 kali dihitung oleh para sahabat. Tapi sering yang kita ketahui ini kita tinggalkan. Karena itulah kita tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Makanya kalau ada orang nanya, Habib, saya udah ikut majelis Riyadhul Jannah itu 4 tahun. Kok hidup saya begini-begini saja? Tidak ada perubahan. Kenapa? Jawabannya, alhamdulillah kamu ikut. Masih begitu-begitu, coba kamu gak ikut jadinya begitu. Paham gak? Berkat ikut majelis Riyadhul Jannah masih dijaga direm sama Allah. Kalau enggak mungkin udah gelundung, udah delosor. Sudah gelundung, udah delosor. Kenapa saya gak naik
saya enggak meningkat. Ekonomi saya kok ya begitu. Sumpek saya kok begitu. Kenapa? Lah apa yang kamu dapat tidak kamu amalkan, ya kamu enggak meningkat. Ibarat sekolah TK terus. Enggak naik, naik. Makanya saya pengin, saya ngomong begini bukan untuk Anda semua. Saya tujukan untuk diri saya sendiri. Nomor satu syaratnya ada kesungguhan, niat untuk nambah amal dan nambah ilmu. Dapat satu ilmu, langsung diamalkan. Dapat satu ilmu, langsung diamalkan. Dapat satu ilmu, langsung diamalkan. Kalau itu dilakukan, mana amilah, siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah akan ajarkan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Habib Ali mengajarkan begitu. Amal dulu yang banyak. Amal yang banyak. Salah satu amal yang penting, saya tadi tergerak sama qasidah yang dibaca. Munsir di sana ya. Coba diulangi dikit. Diulangi dikit saja. Bersama-sama kita baca ya. Kullu baitin anta sakinuhu. Yang suaranya enak biar mulai dulu. Bismillah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aidu qad di sini. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di dalamnya, wahai Rasul Muhammad SAW, rumah itu tidak butuh lagi pada cahaya apapun. Enggak butuh pada matahari, enggak butuh pada penerangan PLN, enggak butuh pada lilin, tidak butuh pada cahaya apapun, karena di dalamnya sudah ada Nabi Muhammad SAW. Artinya rumah yang di dalamnya ada Rasul tidak akan mengalami kegelapan, tidak akan mengalami kegelapan. Pertanyaan saya, jenengan pengen enggak di rumahnya ada Rasulullah? Pengen. Satu, kalau punya anak kasih nama Muhammad, kasih nama Ahmad, kasih nama Thoha. Ya, kasih nama Toha, kasih nama Yasin, kasih nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kalau di rumah ada namanya Rasulullah, seakan-akan di rumah kita ada Rasulullah SAW. Satu itu. Yang kedua, pengen di rumah kita ada Rasulullah? Pengen. Apa yang disukai Rasulullah di rumah kita, yuk kita jalankan, kita hidupkan. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu ajarkan pada keluarga. Ajarkan pada keluarga. Kalau itu dijalankan betul, di rumah kita ada Rasulullah. Kalau udah di rumah kita ada Rasulullah, gak butuh cahaya. Karena udah terang. Karena udah terang. Otomatis kegelapan menyingkir. Kegelapan itu apa? Semua yang gak enak. Yang namanya sumpek, yang namanya demit, yang namanya setan, yang namanya macam-macam, yang namanya pertikaian, kegaduhan, yang gak enak akan nyingkir dengan sendirinya. Makanya kalau kita masuk rumahnya orang-orang soleh, baru masuk gak zikir. Cuman masuk tanpa zikir, hati kita plong, hati kita padang. Kenapa? Di rumahnya ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa yang sakit, Rasul yang menjenguk, maka segera sembuh segala macam penyakit yang dideritanya. Kalau dijenguk Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasul akan menjenguk kita? Kalau perilaku kita tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita orang yang perilakunya disukai Rasulullah, sehingga kalau kita itu sakit dijenguk. Kalau kita sakit dijenguk. Nah sakit yang pengen kita dijenguk bukan sakit zahir, tapi sakit hati. Maka kita berbanyak sholawat, salam, kita sering ziarah pada Rasul dengan sholawat dan salam. Mudah-mudahan Rasul mau berkenan menjenguk kita. Begitu kita dijenguk Kanjeng Nabi, selesai itu. Penyakit hati akan hilang semuanya. Lanjutkan dikit syairnya. Ahlul Baitul Mustofa Tuhri. Ahlul
ahlu baitil mustofatuhu hum amalul ardi fatakiri shubihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani misla ma qad jaa fi sunani. Saya sebetulnya dari awal tuh pengen ngomong bab yang satu ini. Mohon maaf, pernah lihat berita di televisi? Pernah kan? Lihat berita yang ada di luar Indonesia? Lihat? Kekacauan di Irak, lihat? Kekacauan di Syria, lihat? Kekacauan di terus dekat Rusia sana, lihat? Kacau atau enggak kacau? Kacau. Indonesia kacau atau aman? Aman atau tentrem? Tentrem. Tentrem. Padahal pengangguran di sini banyak atau sedikit? Yang terlibat utang banyak atau sedikit? Yang utang banyak. Yang nganggur? Banyak. Malingnya banyak atau sedikit? Sedikit. Dibanding yang gak maling kan masih banyak yang tidak maling. Betul kan ya? Betul. Dengan segala bentuk ruwetnya tadi, aneh, yang utangnya banyak bisa ketawa atau gak bisa ketawa? Bisa. Utang banyak malam minggu masih cekakaan kok. Duduk ketemu temennya bisa ngakak, bisa macam-macam. Betul kan? Betul. Yang punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya, rumah tangganya berantakan. Na'udzubillah, amin. Mendalik. Nyatanya aman atau enggak aman? Aman kan? Nyatanya aman. Negara kita coba kita lihat. Alhamdulillah. Kisruh KPK dengan Polri. Selesai atau enggak selesai? Selesai insyaallah. Insyaallah selesai. Yang tadinya panas jadi dingin. Waktu pemilu coba kita lihat, antara ada dua pilihan, pilihan yang A dan pilihan yang B, pendukungnya itu sama-sama kuat atau enggak sama kuat? Sama-sama kuat. Dikhawatirkan terjadi gesekan di bawah, terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di bawah. Nyatanya aman atau enggak aman? Adem atau enggak adem? Kenapa bisa begitu? Ahlu baitil mus tafatuhuri hum amalul ardi fatakiri shubihu bil anjumi zuhuri misla ma qad jaa fi sunani misla ma qad jaa. Sungguh benar Nabi Muhammad SAW. Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh benar Nabi kalian, Nabi saya, Nabi kita, yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, yang tidak pernah ucapannya sia-sia, yang tidak pernah ada dusta dalam kata-kata atau kalimatnya. Beliau telah menyampaikan berasan abad yang lalu bahwasanya ahlu baiti, keluargaku, anak keturunanku, mereka menjadi pengaman-pengaman di muka bumi ini. Dan syair tadi mengingatkan ahlu baitil Mustafa Tuhri, keluarganya Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang makhluk-makhluk Allah yang membuat bumi ini menjadi aman. Fadakiri, jangan pernah lupa dengan yang satu itu. Ingat selalu yang satu itu. Ingat-ingat benar yang satu ini. Alhamdulillah, Indonesia punya kiai-kiai yang luar biasa. Indonesia punya kiai-kiai yang luar. Para kiai yang mengajarkan muridnya, mengajarkan pengikutnya, mengajarkan keturunannya, mengajarkan orang-orang yang dididiknya, cintai keluarga Nabi. Betul atau betul? Itu yang diajarkan sama para kiai. Tuh, keluarga Nabi cintai. Itu Habib cintai. Itu cintai. Itu cintai. Kadang yang diajarin protes, tapi Habibnya begitu masa dicintai?
Kadang yang diajarin sama Kiai protes, Habibnya begitu kok, tidak begitu, tapi begitu. Habibnya begitu, bukan Habib yang begitu loh, bukan. Habibnya begitu. Masa harus kami cintai ya? Cintai ya Habib. Dia turunan Nabi Muhammad SAW. Urusan dia begitu-begitu, bukan urusanmu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu mencintai Nabi Muhammad SAW. Termasuk bagian mencintai Nabi adalah mencintai keluarga Nabi. Kamu tidak didoakan dalam sholat 5 waktu. Ingat, keluarga Nabi semuanya wajib didoakan umat Islam sepanjang masa dalam sholatnya. Siapa yang sholat tidak mau mendoakan keluarga Nabi, Allah tidak terima sholatnya. Mana yai? Masa ada kalimat seperti itu dalam sholat? Iya. Yang mana? Tuh coba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang sholat tidak baca sholawat pada keluarga Nabi pada at-tahiyat akhir, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Bayangkan keluarga Nabi didoakan oleh jenengan tiap sholat 17 kali tiap hari. Ya Allah, limpahkan sholatmu, sholawatmu, rahmatmu, berkahmu, rahmatmu, ampunanmu kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya katakan kenapa Indonesia ini aman, saya lihat ini sebabnya. Karena di negara lain tidak ada seperti di Indonesia. Sepuro ningkang kathah ya. Ngapunten, maka harus disyukuri. Bukan karena saya Habib, bukan. Ya, bukan karena seorang Habib, enggak. Cuman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini sekarang harus diajarkan. Banyak orang sekarang sudah tidak mengajarkan lagi cinta pada ahlul bait, cinta pada anak cucu Nabi, ya. Bahkan ada golongan-golongan yang mengatakan anak cucu Nabi itu tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan, "Wah, awakmu karo Habib, karo Sayyid ki padha wae, padha menungsone, sing penting takwane." Ada yang mengajarkan seperti itu karena dia tidak mau merendahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap dirinya sama Habib itu sama, dirinya dengan anak cucu Nabi itu ya sama. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya sangat berbeda. Jenengan suka, saya suka, jenengan tidak suka, saya tidak suka. Keluarga Nabi itu berbeda dengan yang lain. Keluarga Nabi kalau amal soleh pahalanya dilipat gandakan 2, kalau berdosa dosanya dirangkap jadi 2. Ya kalau dosa saya dirangkap jadi 2, saya suka atau enggak suka? Ya enggak suka kan ya. Maka saya katakan saya suka atau saya tidak suka, saya berbeda dengan jenengan. Jenengan suka atau tidak suka, saya berbeda dengan jenengan. Ada sisi yang saya diangkat sama Allah, pahala dilipat gandakan, tapi ada sisi di mana dosa saya juga dilipat gandakan. Coba lihat di Indonesia ini. Hampir setiap desa, setiap kota itu ada Habibnya. Itu ada Habibnya. Dan Rasul mengatakan, keluargaku pengaman, pengaman di muka bumi. Nah, Indonesia ini berarti setiap desa, setiap kotanya dikasih paku-paku itu. Paku-paku pengaman. Dikasih pondasi-pondasi, makanya terjadi goncangan yang luar biasa, tetap nyantai. Seakan-akan ada gempa yang hebat di negara kita ini, tapi semua tidak terasa. Kenapa? Karena rahmatnya Allah turun terus. Rahmatnya Allah tuh turun. Nah, ini yang sekarang sudah banyak dilupakan, maka yuk kita syukuri. Tuh di sana yang kacau-kacau itu gak banyak Habibnya. Gak banyak Habibnya. Di Indonesia Habib ini turah. Mohon maaf, mungkin orang lain tidak akan menyampaikan seperti ini. Ya mungkin orang lain tidak akan menyampaikan seperti ini. Saya harus menyampaikan karena ini amanat daripada orang yang punya ilmu. Yang enak ya disampaikan, yang gak enak juga harus disampaikan. Nah, saya mendengarkan qasidah tadi itu indah. Cuman saya boleh ngeritik Riyadul Jannah enggak? Ampun Habib. Habib mohon ampun. Gus mohon ampun. Riyadul Jannah ini punya tim hadroh yang luar biasa. Tapi saya tidak mau tim hadroh Riyadul Jannah ikut perkembangan hadroh modern nanti akhirnya jadi reok. Setuju? Nanti akhirnya jadi dangdut. Setuju?
saya lebih suka Hadroh Riyadul Jannah tempo dulu. Tempo dulu yang iramanya halus sehalus tadi itu, yang halus. Bassnya yang nyantai, enggak usah bass yang terlalu ruwet. Kembali ke tempo dulu. Itu lebih sampai ke dalam hati. Contoh ya, boleh saya ngasih contoh? Hadroh. Tanpa bass dulu. Hadroh. Nah. Tes dulu, tes. Hadrohnya dites. Tuk. Contoh. Kenapa saya malam hari ini ngomong begini? Saya sedih. Saya ini keliling dari desa ke desa, bukan cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sampai saya keluar pulau, sampai saya ke Hong Kong, sampai saya ke Taiwan. Saya sedih itu. Karena perkembangan hadroh ini lambat laun sama dengan dangdut. Serius, hadroh ini lambat laun sama dengan dangdut. Cuman beda apa? Liriknya aja. Liriknya berbeda, musiknya sama. Apakah kita gak malu mempersembahkan yang seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan hadroh itu ditujukan, dipersembahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk telinga saya, bukan untuk telinga Anda semua. Bukan untuk terima yang ada di batas panggung. Tapi kita persembahkan ini untuk Rasulullah. Makanya jadi sunnah. Dahulu dipukul ini di hadapan Rasul. Ditabuh di hadapan Rasul. Semua nabuhnya mandang wajah Rasul dengan penuh cinta. Dengan penuh khidmah. Semua ditujukan untuk membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kadang itu ditujukan cuma untuk memuaskan orang yang hadir. Sehingga kalau musiknya tidak menyenangkan yang hadir, takut nanti jamaahnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Hadroh dipukul agar hadir di hadapan Allah. Hadir di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo munsyid. Suara saya jelek, kalau suara saya bagus saya akan nyanyi sendiri, gak perlu diwakili. Suara saya jelek. Munsyid siap? Munsyid? Ya. Coba khabiri. Khabiri. Yang nabuh powernya harus kuat, jangan itu tabuhan banci. Saya mau nabuh powernya kuat, jenengan di hadapan Kanjeng Nabi, jadi nabuhnya harus serius, plak 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 plak, bung tek, harus keluar semuanya. Ya sampai jebol kalau perlu itu rubananya. Bismillah, ulangi. Khabiri. Saya mau nanya, itu belum ada bassnya. Bagus atau enggak bagus? Enak atau enggak enak? Di hati nyampe atau enggak sampai? Ini bagus, ini namanya hadroh. Ini namanya hadroh. Jangan dirusak dengan pukulan yang membuat hadroh itu jadi tidak sampai ke hati, tapi cuman ada di telinga. Paham? Saya dulu dididik jelek-jelek begini, urusan rebana, ya, urusan cita rasa, 10 tahun minimal dididik Habib Anies. Urusan begini. Jadi tahu, ini musik yang boleh, ini musik yang tidak boleh, ini yang pantas, ini yang tidak
pantes sekarang ini banyak tim hadroh di masjid mukul alat-alat musik yang tidak pantas masuk ke dalam masjid, melakukan lagu-lagu yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Di luar masjid pantas, di dalam masjid tidak pantas. Contoh, di dalam masjid tidak pantas. Boleh saya kasih contohnya? Di luar bagus, tapi di dalam tidak pantas. Coba sholawat padang bulan. Bisa? Padang bulan. Tabuh, bahasanya seperti biasanya. Seperti jenengan nabu biasanya, coba. Padang. Padang bulan. Padangi koyo rino. Saya mau nanya, ini tadi namanya tabuhan apa itu? Hadroh atau jaipong? Jaipong itu bukan hadroh. Maaf, saya harus ngomong begini. Itu jaipong, bukan hadroh. Jangan bawa pukulan itu masuk ke dalam masjid, karena masjid bukan tempatnya jaipong. Masjid tuh ya. Nah, kalau di majelis maulid, jangan. Di luar sebelum maulid dimulai, tidak jadi masalah. Selesai maulid, makan-makan, bagi nampan makan, tabuhan seperti itu enggak jadi masalah. Pesta perkawinan, akad nikah sudah selesai, tabuhan seperti itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau yang seperti ini dimasukkan dalam masjid, dipukul dalam maulid, pantaskah itu kita sodorkan kepada Nabi Muhammad SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas? Ada yang nasihati begini? Soalnya yang nasihati takut dimusuh orang banyak. Kalau saya monggo kerso, dimusuhi boleh, dicintai boleh, saya enggak pengen dimusuhi, tidak pengen dicintai, kecuali kalau cinta itu menimbulkan cintanya Allah, kecuali kalau permusuhan itu menimbulkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Itu padang bulan bagus lagunya, coba dikasih hadroh saja, enggak usah pakai bas, hadroh biasa. Padang bulan, padang ikoyo rino, rambulani singawi kawi. Sekarang rebananya bisa bisa seperti rebana biasanya atau mengikuti musiknya? Kesetrum kan rebananya? Berubah rebananya. Berubah rebah rebananya. Jadi ini lagu bagus, sangat bagus. Dikarang, disusun liriknya, iramanya oleh seorang yang punya cita rasa. Saya hormat, saya cinta pada orang yang bisa ngarang itu, luar biasa. Cuman kita makainya harus tahu di diri. Mudeng kan? Bukan salah yang buat lagu, yang buat lagu betul, hebat, bagus. Yang salah kita ki. Kita wong, saya buat ini tempatnya untuk seneng-seneng, bukan masuk masjid. Ini dimasukkan dalam masjid, ngawur nih orang-orang ini kan. Boleh ngasih contoh lagi? Tim hadroh jangan tersinggung lo ya. Aku enggak niat menyinggung dirimu lo. Untuk orang-orang yang aku cintai. Hah? Ya, saya sengaja di depan orang banyak begini karena biar yang hadroh itu tahu responnya yang hadir, sehingga dia tidak ragu-ragu untuk merubah dirinya. Tapi kalau tidak tahu respon yang hadir, maka nanti akan mengatakan, oh nanti orang-orang nggak suka, akhirnya orang-orang lari, jamaahnya pergi, dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau tim hadroh ini mukul rebananya seperti yang pertama tadi, yang bagus itu, yang enak, nggak pakai apa-apa, jenengan itu semakin asik atau semakin nggak asik? Coba yang asik teriak asik. Tuh, dengarkan tim hadroh. Ya, tim hadroh dengar? Dengarkan. Boleh saya kasih contoh lagi? Boleh. Bisa lagunya dari Kudus? Ya Syekhona? Bisa? Nah, ini lagu malam hari ini saya minta dinyanyikan full, kita persembahkan untuk almarhum Gus Rahim. Ya Syekhona, duhai guru kami, jenengan panggil itu beliau, guru jenengan semua.
Ini lagu dinyanyikan ketika Mbah Ma'ruf Kudus meninggal dunia. Ya, dinyanyikan lagu yang seperti ini. Bismillah. Tanpa bas. Gak pakai bas, gak pakai ketipung dulu. Nanti basnya kalau udah bisa ngikuti rebana yang betul baru boleh pakai. Rebana tok. Ma'asalam ma fi amani shaykhuna. Keamanan di alam barzakh. Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina. Ya Allah, rahmatilah Rabbi ruh kami. Seperti ini baru sekali ya. Yang minta siapa? Yang minta siapa? Yang minta itu saya udah request beberapa hari yang lalu, tak suruh mempelajari itu lagu itu. Alhamdulillah saya cungkan jempol 4 tim hadroh bagus bawakannya, tinggal pukulan rebanannya disesuaikan sama asli kudusnya itu. Nanti bassnya juga disesuaikan. Itu pukulannya bagus sekali. Hadroh, betul-betul hadroh. Bukan jaipong, bukan ledek ketek dan lain sebagainya. Karena ada orang pukul rebana itu ledek ketek ada gitu kan. Ada. Ya ini enggak, kalau tadi ini hadroh. Ya, beruntung.
Riyadhul Jannah ini punya anak-anak muda yang suaranya bagus. Bagus. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini semua tadi kalau ada air mata yang netes tuh pahalanya buat yang nabuh sama yang nyanyi. Minimal air mata saya netes ingat Habib Anis tadi itu pahalanya dipek semua itu. Ya. Belum lagi yang lain yang ingat ya. Terus jadi nyambung hatinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan qasidah-qasidah yang dibacakan. Jadinya luar biasa. Pesan saya begini, memang saya sekarang kalau ceramah maunya yang betul-betul ada hasilnya. Saya jauh-jauh dari Solo sampai sini. Kalau cuma untuk ngibur telinga enggak mau. Saya enggak mau ngibur telinga. Saya pengen apa yang saya omongkan itu bisa saya amalkan dan diamalkan yang mendengarkan. Dan membawa perubahan. Karena saya sedih. Saya sering diundang acara maulid di dalam masjid. Itu pukulan-pukulannya pukulan yang tidak boleh dalam masjid. Yang mukul enggak ngerti. Tim hadroni enggak paham. Kan anak-anak muda ini pokoknya niru-niru dan niru. Yang harus ngasih tahu ya ulamanya. Ini boleh, ini enggak boleh. Fukoha harus ngasih tahu ini boleh, ini tidak boleh. Cuman fukohanya harus dikasih sentuhan tasawuf. Sehingga tidak semuanya dianggap tidak boleh. Yang mana yang boleh? Kalau def ini insya Allah mayoritas ulama itu mengatakan tidak jadi masalah. Kenapa sekarang harus ditegaskan seperti ini? Yang memusuhi ahlus sunnah wal jamaah itu banyak. Ya, yang musuhi ahlus sunnah wal jamaah banyak. Nanti kalau pukulan kita itu tidak benar-benar sesuai dengan syariat, maka itu akan dikatakan tuh lihat tuh kayak gitu kok dibilang solawatan. Apa bedanya solawatan sama dangdutan? Apa bedanya solawatan sama jaipongan? Gak ada bedanya, cuman liriknya aja yang beda baca solawat. Kalau memang mau betul-betul baca solawat ya udah gak usah pakai musik. Mau jawab apa kalau ada orang ngomong begitu? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus perbaiki dalam kita ahlus sunnah wal jamaah. Ya diperbaiki, mana yang kira-kira kurang pas memang harus diluruskan. Yang sudah pas dimaksimalkan. Jempol 4 untuk tim Hadroh Riyadhul Jannah. Allahu Akbar. Gak usah tepuk tangan, jempol 4 saja. Angkat jempol 2 untuk beliau-beliau semua. Ayo dilihat itu, dikasih pro semua orang. Iya, karena Rasul mengajarkan siapa yang tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisanya cuma ngasih jempol, ngasih duit belum bisa. Kalau bisa ngasih duit banyak, tak kasih duit banyak itu teman-teman yang nabur rebana dan nyanyi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadroh ini salah satu cara untuk buat kita langsung nyampe pada Allah. Makanya begitu ditabur rebana langsung mudah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dulu Habib Ali pernah dilarang. Habib Ali Al-Habsyi itu pernah ketika baca-baca qasidah dilarang karena difitnah gitu. Yang larang itu tokoh-tokoh masyarakat. Enggak boleh. Tapi tokoh masyarakatnya enggak datang, cuma utusan gitu. Enggak boleh. Karena yang menyampaikan berita ini tidak dikonfirmasi, tidak tabayun. Lah Habib Ali-nya sedih kemudian tidur. Dalam tidurnya mimpi masuk ke dalam surganya Allah taala. Saya nanya, ada di antara kita yang pernah mimpi masuk surga? Mau tidur memimpikan surga saja mungkin tidak. Ini mimpi masuk ke dalam surga. Ketika mimpi masuk surga di bawah pohon, Habib Ali lagi tidur, lihat tiduran, didatangi bidadari-bidadari surga. Ini orang sekarang lihat biju wanita saja yang cantik suaranya aduhai begitu udah lupa segala-galanya. Bayangkan kalau jenengan lagi berada di bawah pohon didatangin bidadari surga gitu asli. Kira-kira bagaimana? Lepek-lepek. Ini bidadari surga datang. Bukan cuma satu, berdatangan, berkerumun. Mengerumuni Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cerita ini saya dengar langsung dari Habib Anis. Habib Anis dapat dari kalamnya Habib Ali. Dari ceritanya Habib Ali sendiri. Kemudian, bidadari ini mengatakan, wahai Ali, kamu di dunia tidak boleh nyanyi ya. Kamu di dunia tidak boleh nyanyi, jangan khawatir. Kami diperintahkan Allah datang di sini, kumpul di sini untuk nyanyi buat kamu. Untuk nyanyi buat kamu. Maka ini bidadari-bidadari baca qasidah. Bayangkan, itu tim Hadroh Riyadhul Jannah yang suaranya segitu aja udah enaknya luar biasa. Lalu bagaimana suaranya bidadari yang disifatkan oleh Nabi? Mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengarkan keindahan suara-suara yang ada di surga. Itu salah satu maknanya. Ya, keindahan suara bidadari seperti apa? Dinyanyikan. Senang Habib Ali. Indah sekali. Terus bangun dari tidurnya. Suara itu masih terngiang-ngiang di telinganya.
Maka beliau mengatakan, malam nanti saya mau nyanyi lagi, mau gosida lagi, terserah yang mau ngelarang suruh ngelarang. Rupanya malam itu kembali gosidahan pakai rebana, yang larang itu datang, tokoh-tokoh masyarakat datang. Begitu lihat, oh kalau yang begini nggak apa-apa, mereka duduk ikut menikmati. Ya duduk ikut menikmati. Yang begini, kalau yang begitu, yang aneh-aneh itu memang betul-betul tidak boleh. Makanya yuk kita kembalikan hadroh di jalurnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Terus sudah 45 menit saya ngomong. Cukup, ini udah jam 12 lewat. Nanti insya Allah hari Senin malam Selasa saya lanjutkan kajiannya. Senin malam Selasa saya insya Allah akan ceramah di Riyadul Jannah lagi ya. Di mana? Di Wonosono. Nah itu sana. Saya tuh nggak pernah tahu yang undang saya siapa dan diundang di mana, nggak ngerti. Pokoknya berangkat. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terlibat partai politik, saya hadir. Syaratnya cuman itu saja. Hadirin, saya mohon maaf ya atas semua salah saya, kekurangan saya, ucapan ataupun tindakan. Semoga tim Hadroh Riyadhul Jannah semakin sukses, semakin manfaat dunia dan akhirat. Saya minta satu Fatihah boleh? Al-Fatihah, semoga pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah Solo bisa secepat Riyadhul Jannah. Amin. Insya Allah bulan depan, walaupun masih kurang 1,4 miliar, semoga bulan depan bisa selesai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang berminat ikut andil, silahkan cari saja lembaran solawat yang saya jual. Satu lembar mau dibayar berapa terserah. Mau 1000 boleh, 2000 boleh, 10.000 boleh, 1 miliar juga boleh. Tidak bayar juga boleh. Bebas, terserah. Boleh doa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala barakatuh. Jazakallahu khairul jazak. Beberapa pengumuman rutinan Ahad tanggal